Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengecek uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 4 Tangerang, Banten. Sementara masyarakat dan ASN di Tangerang mengumpulkan ribuan telur yang akan dibagikan kepada anak dari warga kurang mampu. Gibran Rakabuming Raka meninjau kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin siang. Paket makanan yang diberikan kepada para siswa diantaranya nasi, lauk, sayur, buah, dan susu seharga Rp15.000 per porsi. Menurut Gibran, harga makan siang bergizi di tiap daerah bisa berbeda-beda. Gibran mengaku sudah 2 minggu berada di Jakarta untuk mengecek uji coba program yang ia gaungkan saat kampanye Pilpres lalu. Kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan, masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya Pak ya. Jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai apa, kayak bekal gitu ya. Jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Untuk kali ini harganya berapa? Sama. 11.900 sudah sama susu? 15 pas ya Pak ya, 15 pas. Tuh, jadi teman-teman media memang di tiap daerah kemungkinan harganya lain. Tapi kita pastikan kebutuhan gizi, nutrisinya di tiap hari itu tercapai.